Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore ini kita akan membuat apa bahasanya atap untuk rak ini. Jadi nanti rak ini pakai atap. Jadi biar bisa taruh di luar. Ini karena masih belum ada atapnya. Ini kita akan pakai atap. Kehandapkeun bae. Jadi ini rangka atapnya. Ini rangka atapnya kita pakai asbestos transparan. Ini ukuran 2 meter ke 80 kalau enggak salah. Harganya tadi 65.000. Spidol. Oke. Okay. Jadi nanti pakai kawat diikat sini. Peralatan-peralatan digunakannya. Shut up and sit down. Jadi ini rangkanya ini menggunakan kayu-kayu kecil. Jadi nanti posisinya begini. Jadi ini bisa digunakan untuk media pancingan juga. Taruh sini media pancingnya. Thank you.
sudah jadi. Jadinya seperti ini. Jadi insya Allah nggak akan kena hujan. Ini media pancing, maksud saya tetap mancing dari alam. Semoga masih dapat sampai memang wadahnya sudah harus dipakai oleh Prepupa, jadi tidak memancing lagi karena sekarang belum terpakai, jadi tetap mancing. Jadi matahari dari sana sebelah timur, jadi kalau pagi kena, dan barat sebelah sana kalau sore kena. Jadi siang pagi sampai sore tetap kena. Oke, cukup sekian. Semoga kandangnya bermanfaat. Paling nanti ini akan saya kasih lakban biar nggak bocor.